Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa baiknya Allah SWT atas izinnya. Okay, so kita mulakan dari sekarang eh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil abad wal umahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil abad wal umahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil abad wal umahat. Ini adalah chutney kelapa. Ini adalah bahan-bahan dia eh. Boleh. So bawang merah, cili kering, semua dah rendam basuh. Cili padi, kalau siapa tak nak cili padi pun boleh. Keluarkan cili padi. Okey. Halia, bawang putih, daun kari, tomato. Masukkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Urat dal. Urat dal eh. Kalau tak tahu pergi Jajasco ada. Kacau. Ni resipi yang pertama chutney. Oh, bau dia. Meletup. Sedap. Bau dia sedap gila. Sedap sangat. Kejap lagi kita masukkan kelapa. Okey, dah layu. Kita masukkan kelapa. Ni tadi Allah nak bagi izin beli jugalah kan. Okey, nampak bila dah kacau ni eh. So ni nanti blend. Ini minyak eh, minyak. Lepas tu ni mula letak minyak sapi sikit. Ni apa nama dia ni? Ini nama dia chutney. 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 Sawi masuk macam biasa juga, sawi lagi. Bawang juga. Yang nak buat yang ni sikit. Dah hilang eh, ni belum buka nanti kan kita buka. Masuk juga. Masak sama juga macam tadi. Simple sangat. Kita tunjukkan yang dah siap masak ni. Chutney tadi. Oh, chutney. So ni adalah urat dal juga. Urat dal dengan cara dal. Dia panggil urat dal dengan cara dal. Kacang dal biasa lah. Okay. Sebelum masukkan ni eh. Ni yang tadi tu. Susu. Nampak? Kacau dengan ni. Makan. Sekali cuba memang nak lagi. You order idli ataupun Emilia. Apa? Bagi resepi idli ni, you cuba, you all semua cuba buat. Cuba ya. Oi. Tak pernah cuba. Nanti dah tunjukkan. Saya nak bagi tahu. Ni rempah dia kat dalam tu je. Okay. Abang Nazir tolong tunjukkan. Sebut okay. Kari sambar. Ini sebut kari sambar. Sebut kari sambar. Lain sekali siapa yang buat. Ingat eh. Tak apa-apa. Nanti Adumadiyah cakap nanti bolehlah buat rombongan Cik Kia. Garam. Okay. So ni adalah kentang. Kentang yang kita dah masak. Lembik dah peringkan lah. Dah apa? Kentang dilembikkan. Dah lenyik sikit. Masukkan dalam. Masukkan.
Campurkan apa ni lagi nama dia? Si potato sambar. Potato sambar. Berair sikit tak air. Dah jadi dah. Salam, ni makanan star mama ni. Bukan mama lagi dah. Ni India, India lah. India. Ha, India. Betul. Kalau pergi kedai mama memang dapat resipi ni. Ni makanan macam ni. Kadang-kadang kita niat kan nak tunggu. Nanti dia kan. Sudah siap. Okay. Wow. Tapi tunggu pengumuman daripada Mila, insyaAllah. Mila akan bagi resipi idli dengan kari kambing. Kari kambing dah biasa bagi. Tapi tak apa, ni kari kambing yang lain sikit. Kita ikut kari kambing Madras punya, okay? InsyaAllah. Nanti kan doakan Mila. Tunggu, sihat. Tunggu. Tunggu. Diberikan kelapangan masa. InsyaAllah jumpa lagi untuk resipi idli dan kari kambing. Tapi lebih kurang dalam 2-3 hari lagi, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila sayang anda semua kerana Allah SWT.